PT Southern of Sumatra Holiday Angkasa Wisata pada Sabtu 11 November 2023 kembali memberangkatkan jemaah umroh melalui cabang Sumatera Barat menggunakan maskapai penerbangan Lion Air. Nantinya, para jemaah umroh akan menjalankan ibadah selama 12 hari. Diterbangkan langsung dari Sumatera Barat, kemudian transit ke Kuala Lumpur, kemudian terbang menuju Jeddah, Arab Saudi. Pada tanggal 12 November, Holiday Angkasa Wisata kembali memberangkatkan jemaah umroh dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang akan diterbangkan menuju Jakarta dan dilanjutkan menuju Jeddah, Arab Saudi. Jemaah umroh PT Southern of Sumatra Holiday Angkasa Wisata sebelum keberangkatan diberikan arahan dan dilepas langsung oleh Indah Pratasari selaku Kepala Divisi Umroh Holiday Angkasa Wisata. Keberangkatan umroh terbagi menjadi dua grup, yakni paket keberangkatan 9 hari dan paket keberangkatan 16 hari. Ingin menyampaikan 5 hal ya Bapak Ibu ya, mohon diperhatikan. Yang pertama kami jelaskan bahwasannya Bapak Ibu terbagi dari dua grup ya. Yang pertama umroh Garuda Indonesia 9 hari, yang kedua 16 hari. Nanti yang 9 hari pulangnya bersama Ibu Asiana dan yang 16 hari pulangnya sama Bapak Haji Adi Wibowo. Jadi Bapak Ibu pada pagi ini lebih kurang pukul 6 lewat 15 akan diterbangkan menuju Jakarta ya. Dan nanti dari Jakarta akan diterbangkan menuju Jeddah sekitar pukul 11. Eki Saputra, Pal TV. Semua jemaah dalam keadaan sehat dan selamat. Untuk sementara itu laporan kami.